Tidak hanya aksi tawuran pada malam hari, aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja di Kota Padang kembali marak terjadi. Para remaja ini melaksanakan aksi balap liar pada pagi hari atau setelah salat subuh. Pantauan Padang TV pada minggu pagi, ratusan remaja berkumpul di Jalan Samudra di kawasan Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, hendak melakukan aksi balap liar. Kondisi ini kian diperparah dengan adanya remaja wanita yang turut ikut dalam aksi balap liar tersebut. Aksi balap liar oleh remaja ini sangat membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu, aksi tersebut juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Ikhlasul Iksan, Padang TV.